Yang diracau tau gak yang sambel? Oh ya. Ya? Kenyal banget oktopusnya. Mango sticky rice. Kurang matang, enak mana sama yang di... Ketannya sama aja. Ketannya sama. Mangonya. Coba pegang, pegang. Mangonya enakan yang di bandara. Ya, OPJ aja lu. Hari ketiga di Bangkok, kita masih di pasar Chatuchak karena budgetnya menipis. Harusnya kita ke Sanur ini hari ini, tapi budgetnya nggak ada. Jadi kita memutuskan untuk ke Chatuchak lagi karena di sini banyak pilihan, banyak harga yang bisa kalian tawar. Jadi kita memutuskan untuk kembali di sini. Harganya 50 baht. Toppingnya kalian bisa milih bebas semuanya. Ada biji selasih, ada jagung. Aku nanya sahimi lah. Ada kacang. Ada nut, ada koko. Ada nut gel. Ini ada, oh ketan ya. Wow, cobain dulu. 54 itu berarti 24 ribuan ya? Enak, manis. Setiap kalian beli makanan atau apapun, yang paling susah di sini menurut gua adalah tempat sampah. Karena nggak di setiap sisi tuh ada. Kayaknya cuma ada di satu tempat doang sih dikumpulin kayak gitu. Jadi kalian jangan bikin ulah di negara orang dengan kebiasaan kalian di negara masing-masing. Bawa dulu sampai nemu tempat sampah baru dibuang. Oke? Kita ke cobain mallnya Icon Siang, katanya sih salah satu mall terbesar di Bangkok juga. Kita coba makan di sini dulu. Apa sih yuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, semuanya aja. Ini yang kok. Oke. Kemarin ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima Thank you.
coy, gabung dulu. Gabung dulu. Jadi habis makan tadi kita langsung ke depannya ikon Sia. Depannya itu sungai, sungai yang kemarin gua lewatin naik boatnya itu, naik kapalnya, naik perahu. Sini rame banget. Atau ya cuma kalau hari Minggu doang atau gimana ramenya, tapi kayaknya sih emang rame banget. Karena emang bagus, jadi pemandangan depannya langsung sungai gitu. Sih banyak yang foto kayak gini nih. Gak tahu itu cosplay atau gimana, bawa keluarga banyak. Banyak yang foto. Jadi gak bisa kalian tempatin buat foto-foto. Banyak kok tuh spot-spotnya yang buat foto. Yang sini ada, ini juga bisa, sana juga ada.